illah as-sakandari. In aradta an yakuna laka izzun la yafna, fala tasta'izzanna bi'iznin yafna. In aradta lamun akarab sababakna, ayyakuna da'kotubada laka panika ikadibakna utaba sabiyat, izzun ponapaka mulja'an la yafna setak rosak ponapak izzun. Fala tasta'izzanna maka cek nyopre mulja'ungku sabiyat, bi'izzin kalaban ka mulja'an yafna serosak ponapaka disa'izzun. In aradta lamun akar pasara sampian ayyakuna da kutuba dalaka panika ikan di sampian izzun ponapaka mulja'an la yafna setak rosak ponapaka disa izzun fala tasta'izzanna maka cak nyopre mulja'ungku sampian mi'izzin kalaban ka mulja'an yafna serosak ponapaka izzun. Setiap agam manusia terlalu lebih mulja tempang selai, terlalu lebih soki tempang selai, terlalu lebih terhormat, terlalu lebih pandang, terlalu lebih kikapi manusia. Cuman perlu ikawningi bahwa kemuljaan kak dinto berdasar tak abadi, berdasar abadi, berdasar kekal abadi, berdasar cuman tepuan emak. Orang terkadang amuci kulaban panjenengan arah pemicik pelek kesemuci pelan soki. Bahkan terkadang perpaan amuci kak ditunggu dingkabar kecelakaan bunga. Orang terkadang kak ditunggu luar biasa mesemak ngalem dan kesitung orang anapa pulang andi pangkat. Panlah tadi pangkat. Izzun yafna. Kemuljaan semua, kemuljaan gak dinto secuma anekane pangaterona nafsu. Karena saya kepina manusia gak dinto teromulja, maka perlu ikoningi beda kemuljaan setak kira rusak. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna. Munba'an teronga ulia kemuljaan setak kira rusak, cek sampai mitong kemuljaan, ngamri kemuljaan dari perkara sekat itu tak kira abadi. Jadi mulja pulang kasokian, mulja pulang banyak kancah, mulja pulang kedudukan, mulja pulang an-an fulan allan, kak dinto yafna. Kamuljaan selayafna ka itu mana bi'ah hubungan dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kullul asbab tunyah sebab, neka sebab, sekapina sebab, mana bi'yasta'izzu bi'hadhal asbab, bi'hadhil asbab, kak dinto ta'abi. Paling kepala kan mati. Dan mati ni kalau tak ada. Tapi mana bi'muljaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka neka akan kekal abadi. Kita itu situng pakai ingat dari Imam Ibn Tha'illah keangkui kuleban panjenengan menstandarkan pemikiran bahwa terkadang manusia ni kata tepo kalaban kamuljaan semua kalaban kamuljaan seken ramih nang ebi bira manusia subhanallah kuleban panjenengan lambak di dalam ad-da'watul tama wa tazkiratul am di dalam fasal sekapeng dua akan ada masalah awliya illah akan ada masalah ibadullah akan ada masalah wasiat al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dan orang-orang seahli ibadah dan keajunan Allah. Beliau menjelaskan bahawa banyak angka kasihan Allah dengan EKI walaupun tingkatan paling teki pakun ulama tingkatan paling teki ulama tapi banyak angka kasihan Allah dengan obat ke obat ke adil tajan nebak Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad maka ingat, cek sampai-sampian masuk dek ke makam obat tanpa melewati dek tengah uning jib wajib sampian
Ati ulama tadi itu beni sekadar wajib hukum-hukum jaga pandang dak mau mengatur pemerintahan dak remah Islam maqasidus syariah ben lain semacam. Tapi al-abad khatum melalui ajian sehingga ini ngijib wajib jib wajib sehingga tak salah karena banyak sekali sebuna beliau orang niat taqarrub dan ajunan Allah justru lebih jauh sampai dalam kata beliau lebih jelas lagi pada orang teru ahli ibadah malolok tak ndak ke bini akhirnya masih tunggak ntar ke masjid terus nafsu nak apa kamah cari manusia di nafsu melembek etakan lagi ke embek jangka harap niat ibadah justru kak dintoh ngompol lagi dak ke kamaksiatan maka kak dintoh termasuk hal sebut neng eka di seekiswa kesitung orang seorang kak itu horibun fit dunia asing neng eka dia dunia ada orang oning, ada orang kenal ada orang paham secara fulan Allah kak dintoh cek sakingnya tak pernah disebut sarang Rasulullah ini kan ada orang tahu tapi orang kak itu masyhurun fis sama cek masyhurun neng iya juga para malaikat asmana Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni seada buaki sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal datang dek kebaan kapi penduduk Mekah, penduduk Madinah para umara, para khalifah dek budi rombongan dari Qarn dari Morob setelah dari Morob pas pindah dek ke Qarn ila dia bedanya mana Uwais Al-Qarni Uwais Uwais dari ya orang saya pernah andi penyakit lambang lepra lepra penyakit menular lambang tapi beres kapi sekapi na penyakit tekari sekitar sedirham dengan ibadah na penyakit kali itu tak elak Uwais Al-Qarni dari ya andi yang sepuluh bini birrun biwaliday cek biwaliday cek fu aku sekarang sepuluh dua sampai wa min kisotihi kali itu sebut aku bahwa beliau saking kerong ada ke Rasulullah Uwais Al-Qarni masuk Islam zaman Rasulullah tapi itu benih sahabat tapi tabi'in datang teman-teman kisaran ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amit tak kerong sepuluh bini ing tak kuih entah ke Madinah kena cek kerong tapi mana Nabi tak ada etin tak kena mangka ya itu ni kena kaki mendapat ada setak tepang ki kau telah sumo leh dapat ada ke hari sebenar Rasulullah perpani apa ni boleh saking tak lako entar ke pasar kaku saya ngono dak kare sepo benai semacam Uwais Al-Qarni ajriyah lamun lau aqsam ala Allah ila abarrahu da bun rasul lamun lu ondak kasti Allah langsung epare Uwais Al-Qarni dia lamun abri syafaat pakik dari Yaman sampai dak ke Madinah orang di kesebdi syafaat lamun ketemu ba'an ban Uwais Al-Qarni ban bisa ba'an minta doa dak ke Uwais Al-Qarni kalah. Yang ini minta doa. Sedina Umar Ibn Khattab kepada orang datang dari Yaman entara haji saya tanya kepada saya kenal Uwais, kepada saya kenal Uwais sampai akhirnya ketemu sekalian. Mari ketemu sekalian dia bunuh Uwais Al-Qarni dan kulah atretan dan penjenengan Sedina Umar dan kulah nyuon doa kulah nyuon doa kita tidak penjenengan tapi selesai negak nintuk kulah penjenengan tapi napa sekalian tak tulis atau mau boleh tak temu menjauh nyuon ada ke Sedina Umar ada orang yang kenal pasir orang yang bisa ketika dintok khumul khumul orang yang dintok saya tak terlalu terkenal saya tak terlalu terkenal jangan lambat ma nutijah mimma la yudfan la yatum la yatimu nidajuhu al khumul ini orang yang dintok lo perlu ke aku nyari terkenal walaupun ulama-ulama semakin banyak ulama itu pun mulai dengan media berlain semacam karena dia pun ulama tunya semakin gak jentuh pada bensitung di salam kepi lek ketahui kepi kabar pergolakan kabar pergolakan kebohongan pergolakan dakwah itu benar media maka ulama pun benar itu pun dia saking terlalu terkenal dan gula sama nak tanya TV langsung nambah ki, walaupun lebat pribadi dan itu ada Habib Ali Al-Jufri tentang niatnya gak ada itu pun apa tentu pun gula membaca dengan tak bisa ditadakhal ala niyatil ghaib tak bisa gula membaca dengan nuduh dan kena orang lain
Tapi al-khubul kadimpo bagian daripada kula berpencengan la nasta'izzu bi al-asbab. Lo nyopremol jahkalaban selain anjunan Allah.